Reman nomor 13. Apa bisa dilakukan oleh Daro kali ini? Darno melakukan. Oke, satu titik. Terima pemain Kopas, kerjasama pemain Kopas di sana. Kali ini aksi tipu, bagaimana Nano bisa menyelesaikan? Ternyata bola sekarang berada, dorong ke belakang. Kali ini sayang sekali, kurang terarah, bola pun melenceng keluar lapangan. Coba melakukan itu. Lahan terima pemain belakang, kerjasama dorong saja langsung. Nano, lakukan tekanan nomor 14, masih bisa diselamatkan. Satu tekanan keras, masih bisa diselamatkan oleh Pasifik. Mencoba posisi Sun serangan, dorong saja bola kedua, Karina Kopas. Satu pikirnya. Luar biasa Nur untuk Kopas. Kopas melakukan terima nomor 11. Satu tekanan ada Nano di sana mencoba menghalau. Kembali Nano bertarung. Kali ini Nano kewalahan. Harus berhadapan dengan pemain satu Kopas ini. Nomor 3 terima nomor 10 kerjasama dengan depan. Apa yang dilakukan oleh Nano keras. Kali ini Nano mampu membuat pemain belakang dari Kopas sedikit kewalahan. Ada Dursit di sana. Kembali kesalahan dilakukan oleh Dursit. Memberikan poin gratis. Oke, satu titik untuk Pasifik. Pasifik kalau mencoba melakukan melenceng ke sebelah kanan lapangan. Riko pas akan mencoba melakukan melenceng keluar lapangan. Coba melakukan pelan, terima pemain dari Kopas, kerjasama Kopas. Lakukan tekanan keras, ada sekalipun ada upaya menyelamatkan satu blokir di sana, namun tak mampu juga Kopas. 14 menit serangan tinggi, lakukan tekanan nomor 11, masih bisa diterima. Terjadi kesalahan, masih bisa diselamatkan nomor 3 menit serangan dari Kopas. Satu tekanan keras, sayang sekali. 6-4. Balik ke lapangan, Nano menerima bola. Tinggi, masih bisa selamatkan. Ternyata ada satu kesalahan pemain jangkung ini. Pelan, terima Kopas. Kopas pusing serangan, masih bisa selamatkan. Black attack Nano. Kali ini kali yang sudah biasa dilanda bola justru menjadi milik Kopas untuk Pasifik. Nomor 10 di sana ada Sisna Buarso. Kembali bola terlalu jauh melenceng, keluarkan satu spek-spek keras namun tak terarah, justru berbalik menjadi poin yang diberikan kepada lawan. Kerjasama coba dilakukan Bayu. Kali ini Bayu masih bisa selamatnya. Ternyata upaya penyelamatan gagal. Bola pun Kopas, masih Kopas. Kami servis terima Nano kerjasama dengan pemain depan. Apa yang dilakukan oleh 14 kali ini masih bisa selamatkan. Hampir terjadi kesalahpahaman, masih kerjasama dilakukan oleh pemain Kopas. Bayu melakukan tekanan, kali ini Bayu gagal. Kali ini Bayu gagal melenceng keluar lapangan. Poin berpindah untuk pemain Pasifik. Mencoba melakukan pelan sekali, terima pemain belakang dari Kopas. Tekanan Bayu masih bisa selamat. Kali ini tak mampu menahan spek keras dari Bayu, menjadikan bola berpindah untuk pemain-pemain Kopas. Di sana ada Bayu melakukan pelan, terima nomor 10 kerjasama dengan Nur. Apa yang dilakukan oleh Nano keras. Kali ini Nano kembali mencetak satu poin yang luar biasa. Dibiar dari Pasifik. Bisin melakukan terima pemain belakang, ada nomor 7 lakukan tekanan. Kali ini upaya penyelamatan dari Nano tak membuahkan hasil, tidak bisa menampakkan bola ke arah lawan. 11 untuk Kopas dan 8 untuk Pasifik. Nano aksi diberi lakukan oleh Nano. Kali ini berhasil Nano mencetak poin dengan aksi sendirinya. Poin bertambah 9-11 untuk Pasifik. Kita melakukan pelan, terima pemain belakang dari Kopas, kerjasama dilakukan oleh pemain Kopas. Satu tekanan keras dari Gini Bayu. Here comes the pemain.
kami karena mencoba melakukan sebelah grup apa belakang kerjasama dengan nomor 7. Apa yang dilakukan di sana masih bisa selamatkan oleh nomor 13. Lakukan nomor 10, aksi sepelan saja di sana. Mencoba payung kembali. Nah, kali ini untuk Pasifik, 12 Pasifik. 5, kerjasama. 1 kembali. Talenta seorang Darno masih bingung. Satu tekanan keras dari pemain-pemain Kompas. Barusan kita saksikan upaya penyelamatan pun dilakukan oleh pemain Pasifik. Namun sekarang Bayu kami coba melakukan se. Kurang akurat penyelamatan. Masih Bayu, kami servis Bayu. Terima nomor 13. Apa yang bisa dilakukan oleh Darno kali ini? Darno melakukan satu bola cepat. Luar biasa Darno. 13. Darno mencoba melakukan set. Terima pemain belakang kerjasama. Tinggi, lakukan tekanan. Upaya penyelamatan dilakukan oleh Darno. Tinggi. Kali ini kembali kesalahan terjadi dilakukan oleh pemain-pemain Kompas. Memberikan sementara 15 untuk Pasifik dan 13 untuk Kompas. Kompas mencoba menyusun strategi keras. Ada Nano di belakang sana. Kasih ke depan bola quick. Aksi tipu dilakukan. Dorong saja bola kedua ke arena Pasifik. Apa yang bisa dilakukan oleh Nano? Kali ini mentah. Selamatkan kembali oleh Nano. Dorong ke belakang. Kompas menyusun serangan. Kali ini masih kembali satu upaya penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh pemain-pemain Pasifik. Aksi tipu dilakukan kali ini cukup membuat pemain-pemain Pasifik lakukan se. Kasih terima nomor 4 kerjasama lakukan apa yang bisa. Ternyata tak mampu juga untuk Pasifik. Pasifik cukup lakukan se. Jauh ke belakang masih bisa diselamatkan. Dorong bola ketiga 10 kurangan. Lakukan tekanan keras 11. Luar biasa. 11 14. 17 14. Nah, kali ini barusan kita saksikan satu set keras 15-17. 15-17 untuk Kompas. Kembali bola cepat tak bisa dikendalikan oleh pemain-pemain Kompas. Nomor 10 di sana. Timang-timang bola sis. Pelan kali ini gagal kembali sis. Terlalu lemah yang kedua ini. Timang-timang, ada hujan di sana. Terima nomor 11. Langsung saja ternyata kembali bola lah tanggung dilalap saja oleh Bayu. Menghasilkan poin. Poin bertambah 17-18. Terpaut satu poin. Mungkinkah Kompas bakal bisa melewati ataupun menyamai posisi poin. Kita lihat pada serangan selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan oleh Bayu kali ini? Aksi tipu ternyata Bayu membuat pemain-pemainnya di set yang kedua ini. Danu coba menyusun serangan. Nomor 13 melakukan tekanan. Masih bisa selamatkan oleh pemain belakang dari Kompas. Kompas dorong saja ke belakang. Ada Nano menyusun serangan. Pasifik keras kali ini. Pasifik kembali Nano. Jadul menang.